Minamino Shumakara, konnichiwa, baritori okonomikata, Hori desu! Jodan desu! Ani desu! Konkai barito no hito ga motsu Nihon no imeji ni tsuite interview shitai to omoimasu. Sore dewa baritori okonomikata, starto! Banyaknya waktu kerja di sushi itu ya itu pasti makanan Jepangnya. Kalau aku pribadi yang waktu masih kerja seneng makan itu ya emang enak kalau dari makanan Jepangnya. Ya aku beberapa punya teman emang orang Jepang ya gitu sama. Itu teknologi gitu gimana? Ya kan lebih maju memang dari sananya. Sama handphone biasanya dia yang lebih gini komputer yang setahu aku. Oh gitu. Tapi kalau emang negara maju memang dia lebih maju daripada negara lain. Saya cewek juga. Oh cewek, ceweknya cantik-cantik. Iya dong, mantap-mantap lah. Tahu main okep aja saya tahu ya gitu. Main okep aja. Bagus, lucu-lucu. Anime. Oh anime, suka anime ya? Suka anime. Animenya bagus, Naruto. Oh Naruto. Jepang ya negaranya Sakura, apa oh, namanya Sakura. Ya? Sakura itu aja. Jepang negara apa? Apa sih? Negara apa? Atau orangnya aja orang Jepang tuh gimana gitu? Orangnya rajin. Oh anime yo Naruto. Naruto. Shinchan. Mama motor itu buat motor-motor tahu. Oh motor apa? Oh, gini. Honda. Tem bola. Bola suka. Tahu siapa pemainnya? Jepang, dari Jepang. Samuel. Kagawa. Oh Kagawa, ya. Shin Tae-yo. Tae-yo. Gitu ya scholarship-nya di situ terkenal. Banyak di sana diterima gitu. Oh, terus gitu ya. Teknologinya sih. Teknologinya canggih ya. Mesin-mesin produk yang lain misalnya oh, gitu. Oh dari mesinnya. Mesinnya kayak gitu. Banyak lah produknya si Jepang ini yang kita impor gitulah. Oh, makanan mungkin. Oh, kalau makanan sih enggak ya. Cuman aku lebih suka tertariknya sih tradisional budayanya mereka ya. Oh gitu. Iya. Kayak apa misalnya kan? Di sana kan masih ada tradisi sumo yang masih mereka lestarikan. Iya. Kayak walaupun itu terlihat tradisional tapi masih banyak orang ataupun pemuda yang suka sih. Aku lihat sering lihat di media-media sosial gitu. Makanannya enak. Terus rapi, pekerja keras. Terus teknologinya maju. Oh gitu. Pernah ke Jepang enggak? Pernah, aku udah 3 kali kesana, jadi setiap kali kesana pasti beda. Kalau di Jepang sukanya apa sih? Makanan. Oh makanan oleh sukanya. Suka apa? Apa ya, sashimi, sushi, terus snack-nya dia, terus cake-nya. Oh. Pokoknya di convenience store-nya juga enak-enak, karinya. Enak semua deh. Pernah kemana aja di Jepang? Tokyo, Osaka, Sendai, Hiroshima. Kyoto ya pokoknya yang turis banget deh. Oh, gitu. Jepang bagus. Ya. Apanya tahu ibunya? Ininya bunga sakuranya. Oh bunga sakuranya. Kalau orang Jepang tuh gimana menurut ibu? Ramah-ramah. Oh, ramah-ramah. Ekinya pinter-pinter juga. Mungkin kalau produk Jepang ibu ada tahu? Ada ini kosmetik. Kosmetiknya apa? Apa ya? Aku tuh pernah beli bedak tuh loh, semacam bedak.
kosmetik Jepang itu Shiseido gitu. Oh, Shiseido gitu ya. Oh, enggak tahu. Nah, itu ada saya juga sering pakai sana dia. Oh, gitu. Dari Jepang. Bolanya aja tahu pernah ikut Piala Dunia. Siapa yang populer biasanya kalau sepak bola? Si biasanya Suzuki Honda itu yang, yang terkenal lah, karena kan merek-merek motor ikut namanya kayak itu ada sana di Jepang. Tapi cuma cewek-ceweknya itu aja cantik lah pastinya. Aja lah tahunya. Kurang dari itu kurang tahu lah. Jepang. Film kartun. Oh, film kartun. Anime. Yeah. Kayak apa judulnya tahu? Doraemon. Oh, Doraemon. Ya, yeah. Apa lagi ya? Mungkin Naruto tahu? Naruto tahu. Anak saya suka sekali. Oh, saya suka. Yeah. Sifat orang-orang Jepang itu suka saya sama kartun. Mirip-mirip ini sih, mirip kita di Indonesia juga. Ramah-ramah. Ya, ramah. Sopan. Sangat disiplin, sangat disiplin. Sangat disiplin. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, lebih. Kalau makanan Jepang itu ibunya pernah tahu atau pernah nyoba gitu? Sushi. Oh, sushi. Kalau oh, belum. Enggak suka. Oh, enggak suka. Emang agak gini sih. Oh iya, mentah. Ya, mentah. Itu enggak suka. Wah, kurang tahu sih. Cuman yang saya tahu sih ya yang pasti sana orangnya disiplin lah, ada sebagian wilayah itu kan masih bagus, masih asri lah gitu kan. Iya. Tradisinya tuh juga masih kuat kan orangnya gitu. Jadi satu sisi dia ada modernnya, satu sisi dia masih kuat nih tradisinya. Kalau kita lihat di medsos mereka masih juga menjaga sopan santun kayaknya juga. Budaya Asianya itu masih ada. Kalau di Jepang tuh ada apa gitu? Ada ikan. Oh, dan mungkin makanan Jepang tahu? Tahu. Pernah makanan Jepang apa? Enggak pernah. Oh, enggak pernah, belum pernah. Iya. Mungkin anime tahu? Tahu. Anime apa nonton biasanya? Anime yang lucu-lucu, yang lucu. Kayak apa? Kayak lucu-lucu. Naruto tahu? Ya tahu. Naruto. Naruto. Ya. Lagi apa? Habis itu Doraemon. Oh, Doraemon. Bagus? Bagus. Dari kecil nonton? Iya. Sekarang umur berapa? 11. Oh, 11. Selain itu, tahu Jepang lainnya lagi apa enggak? Enggak. Oh, enggak? Iya. Sakura tahu? Tahu. Apa Sakura itu? Sakura yang Naruto? Tahu. Tahu. Muka. Pengen pergi, pengen ke Jepang? Enggak. Kok enggak? Kenapa? Enggak tahu. Hai, toyokoto de ikaga deshita de shou ka? Kaito iroiro arimashita ne. Ja, sore dewa barito ryoko no mikata. Ari deshita. Bye bye. Mata ne. Namizu. Minasan. Apa? Toto. Kongkai wa Barito no hito ga motsu. Sore dewa. Sore dewa kongkai wa Bari no hito ga. Ya tadi aja dah oke. Tahu Jepang enggak? Tahu Jepang, Pak. Terima kasih. Nyanyi. Oke. Okay. Sore dewa, barito ryoko no mikata, stato!